Rachel, baik-baik saja, tidak ada masalah. Mingle, kita ngobrol bareng, kita jalan bareng, kemana-mana juga bareng. Nggak setiap saat sih, tapi banyak juga momen. Dari maksudnya dari New York kan barang gitu ya. Kalau versi Omar sendiri menjalani karantinanya seperti apa kemarin? Memang waktu kita pulang dari New York itu anjuran pemerintah karantina 8 hari ya. Kalau nggak salah sekarang sih jadi 5 hari. Pada saat itu masih 8 hari dan memang harus menjalani. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya pulang dari New York, dari bandara sudah dijemput petugas. Prosesnya pun sudah kita proses booking hotel dan lain-lain. Semua prosedur karantina sudah diselesaikan pada saat kita masih di US. Dan yang mengurus semua adalah tim brand-nya yang membawa kami ke sana. Selama bareng-bareng perjalanan di New York sendiri sama Rachel sendiri seperti apa? Rachel, baik-baik saja, tidak ada masalah. Mingle, kita ngobrol bareng, kita jalan bareng, kemana-mana juga bareng. Nggak setiap saat sih, tapi banyak juga momen-momen bareng bersama. Nggak ada masalah sama sekali, baik-baik saja. Dan nantinya pendapat Mas Omar ketika, mohon maaf ya, kayak sekarang dia terus kan kasus kayak masuk ke Polda Metro Jaya, segala macam. Sorry. Kayak tersandung kasus gitu kan, sekarang dia menghadiri ke Polda, seperti apa? Sedih kali ya, sebagai teman pasti ya sedih, terus berdoa yang terbaik, semoga dia kuat bisa menjalani semua ini dan masalahnya cepat selesai. Oke. Terima kasih.